wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kurnia Hasan di Glo Komputer Channel. Oh ya teman-teman, kali ini saya mau mereview satu produk, lebih tepatnya dia notebook cooling pad ya. Jadi pendingin, kipas pendingin laptop buat kalian yang ukurannya mini. Jadi mereknya itu MTech teman-teman. Jadi di sini ada judulnya, kalau misalkan tadi lihat di intro videonya, kalian bisa lihat videonya sama merek di mereknya. Kalau sekarang ada mereknya ini MTech Quality Trust. Jadi di sini ada tulisannya notebook cooling pad. Jadi dia menurut saya sih kayak semacam bisa ditekuk gitu ya teman-teman. Ada produk type-nya, tipe produknya 919. Ada pilihan warnanya antara black sama neon. Jadi kita lihat kan teman-teman. Di sini dia portnya menggunakan USB port. Oke, langsung saja kita buka, nanti langsung kita tes ya teman-teman hasilnya seperti apa. Jadi kalau waktu kita buka ada dua, ini semacam kayak kaki-kakinya ya, ini semacam kayak kaki-kakinya. Jadi dia terbuat dari plastik. Di sini ada semacam kayak spons gitu, spons mungkin untuk dudukannya. Di sini mungkin ada untuk pengunci ya, colokannya untuk didudukan di bannya. Oke, kita langsung buka seperti apa. Tampilannya seperti ini, teman-teman. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi di fan-nya cukup kecil ya. Jadi ini bahannya kayaknya sih terbuat dari plastik semua. Jadi kalau misalkan untuk build quality, menurut saya apa ya, ya cukup lah. Maksudnya memang nggak terlalu kuat, karena memang mungkin dari faktor harga juga, untuk harganya sih sekitar 25 sampai sekitar 50 lah, 25 sampai 50 tergantung sellernya juga kalian dapat. Ini bahan untuk build quality dari plastik semua. Kalau untuk ketahanan durabilitas sepertinya akan jauh lebih kuat dari yang misalkan untuk yang berbahan aluminium, yang mungkin harganya lebih mahal juga ya, selisihnya masih jauh juga. Tapi kalau untuk misalkan untuk kalian butuh yang sifatnya untuk yang portable, yang bisa dibawa kemana-mana, kayaknya sih MTech yang cooling pad yang model seperti ini sepertinya sudah cukup gitu untuk mengakomodasi kebutuhan kalian dari sisi pendingin untuk notebook atau netbook kalian gitu. Oke, ini tadi yang saya bilang yang dudukannya tadi tinggal dipasang di sini. Oke, ini tinggal dipasang di sini. Jadi seperti ini teman-teman, pasang di atas gini. Jadi fungsinya biar dia posisinya biar bisa posisinya gini, biar 30 derajat agak naik gitu. Jadi laptopnya nggak datar gini, tapi agak naik 30 derajat gitu. Ini kabelnya kurang lebih sekitar 30 sampai 40 sentian kalian dapat. Ini bisa di-expand gini. Copot mana? Copot ya barusan soalnya. Jadi ini copot tinggal. Ini bisa di-expand. Sebentar, ini kok gampang copot. Mungkin kalau biar lebih kuat kalian bisa pakai lem atau double tip ya. Ini bisa di-expand gini. Buka, copot lagi. Aduh. Nah, ini kalian karena dia kalau saya lihat gampang copot yang sebelah ini tadi kurang kuat, kalian bisa tambahin lem atau apa gitu, atau double tip. Nah, jadi bentuknya seperti ini nanti, seperti kepiting. Bentuk modelnya nanti seperti kepiting. Jadi modelnya seperti kepiting yang bawah seperti ini, tampilannya yang depan. Nanti ini untuk yang atas yang ada mereknya, jadi jangan kebalik. Jadi tinggal di posisinya, tinggal dudukin gini. Saya coba ya teman-teman, langsung kita posisikan laptopnya di atas gini, kita dudukin gini. Oke, nah nanti bentuknya seperti ini teman-teman. Cukup lumayan, maksudnya untuk ininya, kalau menurut saya sih sudah cukup ya. Jadi untuk waktu di ekspansi gini, nah. Oke, ini
kita tes apakah dia cukup dingin atau tidak ya teman-teman. Lumayan kok, maksudnya fan-nya juga lumayan, maksudnya lumayan kenceng. Fan-nya lumayan kenceng teman-teman. Ada istilahnya ada warna, dia ada blue light-nya gini seperti ini. Kalau kalian bisa lihat di ini kamera, itu ada warna birunya, ada blue light-nya. Jadi keren juga kok, modelnya cukup keren. Cukup bisa mengakomodasi untuk misalkan pendingin laptop kalian, dan ternyata lumayan. Jadi bisa, selain misalkan ini sebenarnya untuk membantu biar lebih nyaman kalian dalam proses mengetikan sama melihat monitor, karena kan posisinya nggak datar, jadi kalian bisa enak gitu untuk proses mengetik segala macam. Di untuk view pandangan ke arah layar monitor pun juga lebih bagus. Jadi menurut saya selain sebagai pendingin laptop, fungsi yang lain mungkin itu tadi, membantu dari sisi istilahnya membantu kalian lebih nyaman untuk proses ini, melakukan pengetikan atau misalkan berinteraksi dengan layar monitor kalian, karena pandangannya jauh lebih enak gitu, jauh lebih fokus gitu, jadinya lebih nyaman kalian untuk melihat melakukan proses kerjanya lebih inilah, lebih enak juga, lebih nyaman juga. Oke, kalau misalkan kalian punya ini masukan atau komentar tentang misalkan produk yang barusan saya review, silahkan kasih komentar di bawah video ini. Kalau misalkan suka dengan video ini, kalian bisa like. Kalau nggak suka, tinggal dislike. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe di channel kita untuk menerima update-update terbaru video yang kita akan upload nanti. Alamat channel kita di www.youtube.com/iglukomputer. Kalau mau lebih gampang, kalian bisa klik di link sebelah bawah, sebelah kanan kan ada tulisan subscribe. Kalian bisa klik. Oke, mudah-mudahan bermanfaat video yang saya bagikan kali ini. Sekian dulu dari saya, Kurnia Hasan, Iglu Komputer. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.